Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana persiapan untuk sholat Idul Fitri besok ya, yang akan dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas RW 19, Ustaz? Ya, untuk besok insyaallah di masjid kita, Masjid Jami Al-Ikhlas, ini akan melaksanakan sholat Idul Fitri yang akan dilaksanakan kurang lebih jam 6:30 sampai jam 7. Selaku Ketua DKM di Masjid Al-Ikhlas RW 19. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana persiapan untuk sholat Idul Fitri besok ya, yang akan dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas RW 19, Ustaz? Ya, untuk besok insyaallah di masjid kita, Masjid Jami Al-Ikhlas, ini akan melaksanakan sholat Idul Fitri yang akan dilaksanakan kurang lebih jam 6:30 sampai jam 7. Ya. Karena kita mengacu daripada protokol pemerintah bahwa jangan sampai lama dalam melaksanakan sholat Idul Fitri dan khutbahnya. Kemudian kami juga mengikuti daripada arahan-arahan daripada aparat tentang protokol keamanan COVID-19, ya. Seperti besok insya Allah para jamaah nanti wajib memakai masker, kemudian dites suhu badannya, ya, kemudian dikasih jarak tentang sholatnya. Ini maka insya Allah mudah-mudahan dengan ikhtiar ini semua jamaah akan terlindungi dari wabah COVID-19 insya Allah. Amin. Ya, mudah-mudahan lancar dan tidak apa-apa ya. Amin ya Allah. Amin. Ini sudah sibuk. Baik, Tad, kita akan keliling melihat kondisi panitia-panitia ya. Baik, siap. Yang sedang persiapan untuk acara besok. Makasih Pak, Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Oh,
Bandnya mana? Lagunya dia bagus musik. Ini ada Pak Ustadz nih.